Halo guys, balik lagi sama saya si Jaya Maru. Hari ini ada kejadian gak diduga. Ternyata handphone ini jatuh dari motor dan kondisinya cukup parah juga nih. Layarnya pecah. Tadi sempat kebuka sampai baterainya juga lepas. Padahal ini handphone baru berapa hari. Pecahnya sih lumayan parah nih. Cuma nggak ngeganggu aktivitas di dalamnya sih. Masih berfungsi normal. Cuma mungkin tampilannya jadi aneh. Buat kamu yang make apa sih disebutnya holder buat di motor itu loh, yang buat taruh handphone di motor, kalau bisa sih pastiin handphonenya kenceng, jangan sampai kayak gini nih kejadiannya. Saya kira sih udah kenceng, tapi ternyata nggak kenceng, jadi akibatnya kayak gini. Jadi jangan dikira-kira, tapi pastiin aja, pastiin dua kali. Kalau emang udah kenceng sih itu oke. Jangan sampai kejadian kayak gini ya, karena nyesek juga sih. Baru punya handphone baru malah jatuh. Oke deh. Kalau gitu, thank you udah nonton. Mungkin nanti kita akan share video lainnya. Kali ini videonya emang gak penting, tapi saya ingin sharing aja sih. Oke, thank you ya udah nonton. Bye.